Halo, berjumpa lagi dengan channel Padi Gumbel Kedu, channel pemula bonsai. Jadi pada kesempatan kali ini channel Padi Gumbel Kedu mau ini lagi pelongo-pelongo, bingung ini mau diapain. Jadi lagi mikir mau bikin konsep seperti apa, jadi masih bingung. Jadi nanti sejadinya saja. Jadi ini wacang ya, dulur bonsai semua. Di bawahnya wahung laut, atasnya saya sambung kancang. Ini ya kira-kira hampir 1 tahunan. Jadi memang seperti ini apa adanya. Begitu dapat langsung tanam di pot, tidak di ground. Jadi ya pertumbuhannya sangat kurang maksimal. Oke, ikuti terus dan jangan lupa berkarya, karya kita sendiri. Meskipun gambarannya jelek atau apa, yang penting karya kita sendiri, teman. Jadi mari kita laksanakan. Nafu. Nafu pandan. Ini apa masih di kangkung mas? Itu kangkung bu. Iya, ya. Nanti kalau rencana mau full organik gitu. Oh, yang pakai air juga. Iya. Aku yang nilai kan, aku teknik biasanya aku mantap. Kalau mas aku sering tak tinggal mas. Oh gitu. Okay. Kadang-kadang celeng tinggal. Mana mau lihat mangga? Oh mangga, oke, okay. Sudah siap ya. Oke. Okay. Oke, dilanjut. Maaf tadi ada tetangga yang berkunjung jadi saya skip sebentar. Kita lanjutkan lagi. Thank you.
Oke, mungkin seperti itu dulu sobat Bagi Kumbikedu, sedulur bunsa semua. Ini cerita konsep buncin semrawut. Tunggu perkembangannya. Jadi bahan bonsai Wawung Laut sambung sancang. Seperti itu, jadi seperti ini jadinya. Jadi diupdate terus nanti perkembangan terakhir bagaimana. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan di komen. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.